Okey, hai. Assalamualaikum, guys. Salam sejahtera. Belum tahu aku kenalkan diri aku dulu. Aku, kau orang boleh panggil Eddie. Atau Eddie Muhammad. Dalam YouTube channel aku, Eddie Muhammad lah. Okey. Aku kat sini, aku bukan nak ni apa. Aku just nak share dengan korang pasal ni. Yang mana minat hobi, yalah, hobi kita ni macam-macam kan. Tapi macam aku, hobi aku ni buat ni. Mokit. Aku panggil mokit. Korang panggil apa aku tak tahu. Aku nak apa? Aku nak share dengan korang. Sekarang ni aku nak unboxing yang ni. Aku nak unboxing yang ni. Sebuah Battle Tank M1 A1 A2 Abrams. Brand aku panggil dia Trumpeter. Aku tak tahulah korang panggil apa. Skill dia 135. Ada lagi skill yang lebih besar. Tapi pada aku lebih suka yang ni lah. Sebab bilik aku ni kecil. Jadi aku nak disiplin dia ni susah kalau besar-besar. Jadi yang 135 ni skill ni lah. Okey lah, sedang elok lah orang kata kan. Okey. Sebelum tu aku nak beritahu, aku ni bukanlah expert sangat lah dalam bidang ni. Aku pun baru lagi, masih newbie lagi lah dalam bidang ni. Aku mulakan hobi aku yang ni lebih kurang 10 tahun dah macam tu. Okey, sebelum tu kita terus aku nak tanya korang dulu lah. Korang suka brand yang mana? Pada aku, kalau Abrams ni, memang aku suka brand yang ni. Brand yang Trumpeter ni. Sebab dia lebih kata lebih detail lah. Dia punya set opener line ke apa, panel line dia okey, rebat dia pun timbul kan, senang kalau kita nak weathering apa semua tu senang. So aku rasa kalau nak pasang pun boleh tahan jugalah. Okay, nanti kejap lagi pada korang aku tak tahulah korang suka apa. Tapi pada aku hari ni aku nak share dengan korang pasal ni. Pasal Trumpeter, harga dia pun tak mahal. Harga dia pun biasa je. Mampu milik, tak ada masalah. Okey, apa-apa. Nanti kita tengok kejap lagi. Okey, stay tune. Buka kotak dulu. Okey, kita tengok. Tu dia barang dia. Itu dia barang dia. Amat eksklusif jugalah. Banyak ni. Okay. Sebab aku kata aku suka brand ni, macam aku cakap tadi lah. Ni dia punya banner line dia punya. Memang cukup cantik lah. Lepas tu, yang special kali. Yang paling special dia orang, dia bagi dua ni tau. Dia bagi dua apa? Dia bagi dua option track. Sama mana nak pakai, kalau korang nak senang, okay, pakai track yang getah ni lah. Dia dah bagi dah semua ni. Macam tong je. Okay. Dan, sorry. Aku dah pasang ni sikit ni benda ni. Roller dia ni aku dah pasang. Okay. Tapi saja aku nak tunjuk kat sini. Ni track. Track pilihan yang kedua. Daripada aku, aku suka track yang ni. Track ni memang tak boleh nak gerak-gerak lah. Sebab dia dah mati. So korang kena cantum je. Pakai apa? Pakai ni. Dan kena pakai yang ni. Apa nama aku lupa lah nak sebut kat sini. Kalau aku panggil dia ni. Senang cakap oleh bagi yang baru tu orang panggil gam lah kot. Tapi kita orang panggil simen. Okey. Dia bagi dua optional track. Yang ni satu dengan yang getah tadi. Dengan yang getah tu. Okey. Lepas tu dia punya ni pun, dia punya part pun memang agak-agak detail juga lah. So korang kena pening-pening kepala lah sikit nak pasang tu. Sebab dia terlampau banyak part yang kecil-kecil. Tapi aku cakap special sangat bagi yang brand Trumpeter yang ni,
aku suka sebab dia sertakan sekali dengan manalah dengan dia punya aksesoris. Aksesoris semua ada. Aksesoris semua ada. Tu yang paling aku sukalah. Dan yang seterusnya mungkin ada juga pada setengah-setengah brand lain macam Tamiya. Biasa Tamiya dia dah bagi dia punya figure. Figure lah aku nak cerita tu, yang paling best tu dia ada figure. Tapi yang ni aku tak jumpa mana figure dia. Rasa pernah tengok nampak dia. Ni ada figure sekali disertakan untuk pilot dia ni sekali. So tak payahlah korang-korang nak kena apa, nak kena beli yang lain punya figure sebab dia dah ada. Okey, itu je lah yang aku nak tunjuk pada korang, yang aku nak share pada korang semua pasal aku nak unbox pasal benda ni. So kalau korang yang baru tu, bagi abang-abang yang otai tu, aku tak boleh nak suggest lah sebab dia orang dah expert dari aku. Cuma apa yang aku, untuk bagi yang beginner lah macam aku ni, bolehlah guna yang macam ni. Boleh belilah yang memang berbaloi. Harga dia pun memang cukup berbaloi. Okey, sekarang terpulang pada korang lah. Aku dah unboxing korang benda ni, model ni. So pada korang, terpulang pada korang lah nak pilih yang mana. Sama ada brand-brand yang mana mungkin lebih hebat lagi lah. Tapi pada aku, bagi yang aku macam beginner macam aku ni, kuasa inilah pilihan aku. Dan untuk model ni je lah. Model lain aku tak pasti lagi lah. Model lain nanti aku buka, aku cari-cari yang lain pula. Tapi untuk model yang M1 A1 ni, Abram ni, memang aku suka yang ni. Macam aku cakap tadi, korang boleh nampak sendiri. Ada figure, ada optional track. Banyak dia punya kualiti plastik dia pun agak okey lah. Material dia okey, material tak ada masalah. Okey. And then, nak pasang dia tak adalah susah sangat. Bagi yang dah expert tu memang sangat-sangat senang lah kot. Bagi aku ni, boleh lah. Tak adalah susah, tapi boleh. Maksud aku dia, sebab dia dah sertakan kat sini, dia dah sertakan sekali dengan manual contraction dia. So korang boleh tengok pada situ, dia dah buat gambar rajah, dia dah tulis secara detail kat situ, part ni kat mana, walaupun kecil pun dia dah tulis. Kan, at least kalau ada yang kena buat lubang ke apa ke, semua dia dah tulis. So korang tak perlu rasa nak pening-pening kepala sangat. Macam contoh lah, aku dah ada pasang sikit pasal ni. Yang pertama dia panggil dress pocket. Ni dress pocket ni. Okey, kenapa dia tak fokus ni kamera aku ni? Okey, yang ni biasalah handphone cak ayam lah bro. Macam ni je lah. Tapi pocket ni dia dah ni cutting je pada part tadi, korang terus pasang, boleh letak simen lah kat sini nak bagi dia kuat dekat kan. Ni dia punya wheel pun kena buat, dia ada tak banyak wheel lah. Ni wheel, kenapa kamera aku tak nak fokus lah. Abaikan. Ok, itu je lah untuk perkongsian aku dalam video yang pertama ni. Next video aku akan tunjuk pada korang macam mana nak pasang. Ok, stay tune nanti next video. Ok, sekian, terima kasih. Apa yang kurang dari yang aku jelaskan ni, aku minta maaf lah. Ok, sebab ni video aku yang pertama pasal bidang mokit ni. Kalau dalam bab lain tu, dalam drama ke apa, aku ada buat lah sikit-sikit drama untuk hiburan kan. Itu lain cerita. Tapi dalam benda ni video aku yang pertama aku buat. Okey, so aku harap korang semua boleh terima, dan apa yang kurang tu datang daripada kelemahan aku lah. Dan aku kat sini, aku sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next episode. Okay, bye bye. Assalamualaikum.
Thank you.